pemancing ni pantang nampak air. Tak kiralah apa situasi pun. Nampak je air, pantang je tengkuk tu nak intai air. Panjang je tengkuk tu nak intai. Lepas tu mulalah berangan. Wow, mesti ada ikan tu. Lepas tu, oi, mesti orang tak mancing tu kan. Ush, aku rasa mesti ada monster tu. Cantik lubuk tu. Betul tak? Korang ada rasa macam tu tak? Kalau ada, jangan lupa komen dan share pengalaman korang. Kali ni, aku pun nak share pengalaman aku juga. Semalam, aku on the way ke USA. Aku gunalah highway elite. Tiba-tiba terlanggar apa benda dah. Yang aku perasan, benda tu bentuk macam petak warna hitam. Tak besar pun, tapi boleh buat tayar kereta aku meletup. Aduh, tayar baru pula tu. Tapi alhamdulillah, nasib tak terbabas. Aku pun apa lagi, berhentilah kat tepi. Lepas tu, korang tengok sambungan video ni. Okay, dah. Tayar meletup. Tunjuk, tayar meletup. Tak, tayar meletup. Jadi, sesekali tepi highway, inilah kerja dia. Tak pernah kena, ni kena sekali. Berbeluh-beluh. Depan nata pula ada sungai lumpur, cantik je. Nak mancing ke nak repair tayar? Ha, korang dah tengok kan video tu? Sebagai pemancing, apa perasaan korang kalau nampak air? Korang share dekat ruangan komen. Aku nak tahu apa perasaan sebagai seorang pemancing bila nampak air tu. Kalau korang suka dengan konten ni, jangan lupa like, komen, share dan save. Kita jumpa lagi dalam konten akan datang.